الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافعه علومه في دارنا آمين wahukia dan telah dihikayatkan anna ba'dun nisa'i bahwa sebagian perempuan tufiyat telah meninggal dunia faro'atha fil manami imra'atun ta'rifuha lalu melihat akan sebagian perempuan itu di dalam mimpi oleh perempuan lain yang ia kenal akan sebagian perempuan itu. Faizan maka tiba-tiba indaha di sisi perempuan itu tahta sariri di bawah dipannya, ya, di bawah ranjangnya aniyatun ada bejana minurin terbuat dari cahaya bejana mugototun yang tertutup. Fasa'alat lalu perempuan itu bertanya kepada sebagian perempuan ma hadzihil aw'iyatu apa bejana ini bejana apa ini faqalat lalu ia berkata fiha hadiyatun padanya ada hadiah itu adalah hadiah ahdaha ilayya telah menghadiahkan akan dia kepadaku abu auladil bari'ata oleh bapak anak-anakku yang semalam. Jadi semalam ya, ya ngimpi ya. Semalam itu aku dihadiahkan oleh bapak daripada anak-anaknya. Falam mastaiqazatil mar'atu maka tatkala perempuan itu mendusin zakarat dalika ia sebutkan demikian itu nizau jil mayyit tadi kepada suami yang perempuan itu sudah meninggal dunia. Ya. Jadi suaminya masih hidup. Istrinya sudah meninggal. Suaminya rajin ngirim-ngirimin terus buat istrinya walau istrinya sudah meninggal. Ini namanya suami cinta sama istri. Masya Allah. Namanya cinta dari dunia sampai akhirat. Faqala maka dia berkata, Qara'tul bari atas syai'an. Suaminya ngomong, aku telah baca semalam sesuatu minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, wa ahdaituhu ilaiha dan aku hadiahkan bacaan Quran itu kepadanya istrinya yang sudah meninggal. Artinya apa? Sampai baca Quran kita hadiahkan kepada seseorang termasuk istri kita. Masya Allah. Jadi Pak kita rugi kalau ada umpama acara khatam Quran kita enggak datang. Jadi datang saya. Di Al-Israq itu acara khatam Quran. Santri-santri Pak ratusan itu pada khatam Quran Pak. Seminggu sekali. Boleh datang Bu Haji. Itu ratusan santri pada khatam. Nah kita nebeng di situ dapat atau kita pengen ikutan boleh. Bagaimana ikutannya? Kalau lagi khatam, jadi kita dibacanya di rumah, terhatamnya di sama-sama. Kita kirimin buat orang tua kita. Nah, digabung jadinya semuanya. Seapa pahalanya itu? Masya Allah. Lihat kayak begini, rugi kalau kita enggak ngikut. Kalau sekarang mah belum berasa Pak, berasanya nanti.
Iya, kalau sekarang udah berasa, ntar nggak ada yang di neraka ya. Nggak ada yang lebih tinggi. Khatimatun nas'alullah husnaha husnal khitam. Akhraja Abu Dawud, telah mengeluarkan Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan Nasa'i an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas kalau berkata ya la'ana Rasulullah, telah melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur, perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur. Masyaallah. Ini kan jamaknya perempuan nih, za'iratil kubur. Jamak muannas salim. Perempuan-perempuan tukang ziarah kubur. Coba lihat kuburan, banyak enggak perempuan? Ya Allah. Perempuan banyak banget. Jadi kita punya istri janganlah, walaupun ada mazhab yang lain bolehin, janganlah. Jangan kok ya. Ikutin mazhab kita aja Syafi'i. Rasul laknat wal muttakhizina alai al-masajid wa suruja, dan Rasul laknat orang-orang yang menjadikan ya atas kubur itu masjid-masjid, ya di atas kubur. Jadi kuburan dijadiin masjid. Nah, kecuali di panggung itu enggak apa-apa. Jadi jangan di langsung di panggung. Bawahnya kuburan, enggak apa-apa itu. Wasuruja, dan lampu-lampu di atas kubur. Ya, jadi diterangin lampu-lampu. Ya. Diterangin lampu-lampu kuburnya diterangin. Itu dilaknat sama Nabi. Kecuali hal-hal yang lain. Kita terangin buat apa? Orang ngaji kubur. Lain lagi itu mah enggak apa-apa. Makanya kubur gelap, yang mesti gelap. La ayya jenisa ahadukum, sungguh duduk salah seorang di antara kamu ala jamratin, di atas bara api. Fatah ruko, lalu dia membakar siyabahu akan bajunya. Fatahallaso ila jildi khay, fatahallaso, lalu menembus sampai kulitnya. Khairun, itu lebih baik. Lahu baginya min ayya jenisa, daripada dia duduk ala kubrin, di atas kubur. Masya Allah. Jadi mending duduk di atas bara daripada di atas kubur. Wa ibn Mundahin anil Qasim ibn Mukhaimar Mukhaimarata qala, berkata ia la'an ata'a, sungguh aku nginjek ala asnanin, di atas ujung ala asnani rumhi, di atas ujung tumbaku. Aku injek di atas ujung tumbakku, masya Allah. Hatta tabida min qadami, sehingga ya menembus daripada kakiku. Ahabbu, ah, lebih dicinta ilayya, kepadaku, min an ato'a ala kubrin, daripada bahwa aku menginjak atas kubur, masya Allah. Jadi diinjek itu ujung tumbak sampai tembus kakiku, aku lebih senang daripada aku injak kubur. Jadi betapa ya dilarangnya nginjak kuburan. Wa inna rajulan, dan sesungguhnya seorang laki-laki, watia, dia menginjak al-qabrin, atas kubur. Wa inna qalbahu, dan sesungguhnya hatinya la yakzanu, sadar. Iza sami'a sautan minal kubri, apabila dia dengar suara daripada kubur. Dia dengar tuh ilaika anni, suaranya menyingkirlah engkau dariku. Wala tu'zini, jangan engkau sakiti aku. Jadi ada seorang laki-laki, dia injak kubur, dia sadar, artinya dia dengar suara ini.
Masya Allah. Sakit. Diinjak kubur sakit. Kayak kita diinjak sakit apa kagak? Tanbihatun, ini tanbihatun, beberapa peringatan. Ahaduhuma, pertama dari yang dua. Qala ashabuna, berkata ashab kami, yahrumu salatuhu, haram salat ila kuburil anbiya, menghadap kubur para nabi. Ini enggak ada penghalang ini. Wal awliya, dan para wali. Jadi dia menghadap kubur. Wal syuhada, menghadap syuhada. Wal ulama, menghadap kubur ulama. Menghadap kubur ulama. Tabarukan, karena ngambil berkah, haram. Bizil qabri, dengan haram, dengan yang punya kubur kita ambil tabarukan dengan ahli kubur. Wa izoman lahu, dan mengagungi bagi ahli kubur, haram. Kalau buat saya, kita ke kuburan baca doa aja, Allahumma ighfir lahu. Kalau buat saya, siapapun dia, walaupun orang besar, tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu, kalau beliau enggak punya dosa, itu jadi numpuk pahala. Baca doanya, Allahumma ighfir lahu, itu suruh Nabi. Baca itu. Jadi bertambah luber. Kalau Nabi kan salawat, Nabi kita salawatin tambah luber. Kita didoain, didoain ampunan dosa, makin luber pahala. Dia mah enggak usah didoain, kenapa? Dia mah enggak usah didoain lah, dia mah pahalanya udah banyak. Jangan. Dia enggak usah dimintain ampun, dia mah jangan, tetap mintain ampun. Luber banjir pahala. Ya, kalau saya lebih cocok pendapat di sini. Tetap kita baca Allahumma ighfir lahu warham wa. Jadi seperti Nabi ini ya. Nabi kan bukan itu, Nabi apa? Salawat. Apa kita enggak salawat sama Nabi, Nabi kurang kemuliaannya? Enggak. Nabi enggak kurang. Tapi kita tetap salawat. Jadi bagaimana? Itu lubernya buat kita. Ya. Jadi haram salawat, sholat ke kubur, menghadap kubur para nabi, para wali, syuhada, ulama, karena ngambil berkah dengan kubur dan mengagungkan bagi kubur. Jangan. Ya. Haram. Hukumnya haram. Ya. Apalagi wa ikodus siraji, dan menyalakan lampu al-kubur di atas kubur, tabarukan, karena ngambil berkah juga haram. Nah, kecuali nyalain lampu apa? Supaya bisa ngelihat Al-Qur'an, itu enggak apa-apa. Jadi jangan sampai salah niat, jangan sampai. Kita baca Qur'an di kubur boleh enggak? Boleh. Cuma ingat niatin nyalain lampu supaya bisa ngelihat Al-Qur'an. Wa ta'ziman bihi wa in qalla, mengagungi dengan ahli kubur sekalipun sedikit, enggak boleh. Haram. Kita ya ikutin apa kata ulama. Jangan kita dengerin orang-orang, jangan. Wasanihima, yang keduanya, qala jama'atun, berkata satu jama'ah min ashabina, ashab kami, wa tabi'ahum Nawawi, dan diikuti oleh Imam Nawawi, fi syar'i muslimin, dalam syara muslim, bi hurmatil julusi, aram duduk, wal wati, nginjak al kubri, di atas kubur, duduk di atas kubur, haram.
Wajah sama akharuna memutuskan imam yang lain karena seperti imam Nawawi wa dan lainnya bil qiraati bila ajatin dengan makruh tanpa hajat. Jadi kalau ada hajat yang mau nguburin itu makruh aja. Enggak bisa kemana mana kecuali di situ itu makruh aja. Waffaqanallahu li taati, semoga Allah taala berikan taufik kita untuk mentaatinya. Amin. Wa ana lana min sawabi ridha, dan semoga Allah taala memberikan kita daripada kesempurnaan ridhonya. Amin. Wa hibati, dan pemberiannya. Amin. Wa amana, dan semoga Allah taala menjaga kita min mujibati sakhati, dari segala yang mewajibkan murkanya Allah. Masyaallah. Amin ya Allah. Wa alimi ukubatihi, dan pedihnya segala siksaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Babu zakat.